bahan yang berbahan dasar ikan, yaitu gulai kepala ikan. Untuk kali ini saya menggunakan 1 buah kepala ikan salmon. Kemudian secukupnya, ini ada air asam jawa, lalu ada 400 ml santan kental, 1 buah tomat, cabai rawit, lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk, dan di sini ada bumbu yang nanti dihaluskan, cabai merah, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, kemiri, serta ini bahan tambahan, ini ada terong kecil dan juga belimbing ulu. Oke, bahannya cuma itu. Pertama kita blender dulu bumbu yang ini ya.